Om Swastiastu. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Melali-Lali. Video kali ini kita lagi jalan-jalan sambil mencari kuliner untuk makan siang di seputaran Kota Denpasar, Bali. Ini kita lagi berada di daerah Renon. Setelah lumayan lama muter-muter, keliling-keliling, dan masih agak bingung menentukan pilihan mau makan apa, pilihan kita jatuh pada warung bakso Harapan Baru yang berada di Jalan Tukat Batanghari, Renon. Nah, ini kita sudah tiba di tempatnya sekitar jam 2 siang. Di sini kita makan bakso bebas ambil sepuasnya, cuman bayar Rp25.000 per orang. Dan itu kita diberi kesempatan mengambil satu kali putaran sampai sepenuh mangkok yang sudah disediakan. Sebelum kita dipersilahkan untuk mengambil baksonya, kita wajib bayar terlebih dahulu di kasir. Usai pembayaran, kita sudah boleh mengambil bakso yang sudah disediakan lengkap dengan perintilannya. Ada lontong, sayur, mie dengan tiga jenis mie. Bapak pakai lontong ya? Ini kuah sapi ya, Pak? Kuahnya mau sapi atau ayam? Kuah. Ayam. Kemudian ada juga balung-balungan, pangsit, ada lemak. Itu terdiri dari bakso ayam dan bakso sapi dengan bermacam varian. Ada yang rasa keju, ada yang apa, mercon yang isiannya sambal di dalamnya. Untuk durasi makannya kita tidak dibatasi sampai berapa-berapa menitnya, tapi kita wajib menghabiskan seluruh makanan yang kita ambil, karena jika tidak maka kita akan dikenakan denda sebesar Rp25.000. Dan semua peraturan itu sudah dituangkan di dalam sebuah banner yang sudah dipasang besar di sana, ditulis besar-besar bahwasanya kita wajib menghabiskan seluruh apa yang kita ambil. Nah, karena semua sudah siap, kita makan dulu ya teman-teman. Ayo, siapa yang ngiler pingin makan bakso, buruan beli bakso dulu sambil nonton kita makan. Dengan porsi 25.000 yang kita bebas ambil sepuasnya, itu kita makan bakso di sana sampai benar-benar kekenyangan. Tapi tetap harus kita habiskan semuanya karena peraturannya seperti itu. Bagi teman-teman yang suka makan bakso, ini wajib coba sih dengan harga 25.000. Besar-besar sekali apa ya, tolnya ya? Isian keju, blueberry. Nah,
Ini yang mercon. Ya, ada sambalnya di dalamnya. Balung ayam. Balung iga. Tebal nih, Pak. Balung iga. Iga sapi. Oh iya, untuk kuahnya sendiri di sana memang sudah terpisah. Ada pilihan kuah ayam dan ada juga kuah sapi. Jadi kita tinggal pilih mau pakai kuah ayam atau kuah sapi. Kita makan bakso berempat waktu itu menghabiskan kurang lebih 127.000, itu sudah plus minumnya. Nah, demikian cerita keseruan kita keliling-keliling di Kota Denpasar mencari makan siang. Bakso makan sepuasnya. Makasih ya teman-teman sudah meluangkan waktu menonton video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tinggalkan jejak di kolom komentar, pasti saya balas kunjung. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Salam dari Pulau Bali. Dadah.